Bila nama dia kita gandingkan dengan nama Allah, mestilah benda tu satu benda yang mulia. Rumah sebagai contoh, kita sebut rumah. Maka rumah, rumah biasalah, rumah kita, rumah flat, rumah yang tu, rumah yang ni. Tapi bila digandingkan perkataan rumah tu dengan Allah, rumah Allah, oh kita faham. Yang ni bukan sebarang rumah, yang ni rumah yang, rumah yang ada kedudukan istimewa dalam agama. Kitab, buku, buku kita panggil kitab lah dalam bahasa Arab. Kitab, buku ni kita sebut buku, buku biasa-biasalah, semua buku macam-macam buku dah, tak ada apa salah apa. Tapi bila kita sebut kitabullah, maka kita faham dah yang ni bukan buku biasa, yang ni kalamullah, yang ni al-Quran. Macam itulah juga bulan. Bila mana Nabi SAW sebutkan sebagai syahrullah al-Muharram, bulan Allah Muharram, maka kita faham yang ini bukan sebarang bulan. Bulan ni ada keistimewaan dia, ada kehebatan dia, ada kedudukannya yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama letakkan bulan Muharram sebagai bulan kedua yang paling istimewa selepas daripada bulan Ramadan. Yang ketiga pula ialah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah dikatakan sebagai bulan mulia? Pertama, kerana dia termasuk dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Kemudian yang keduanya, kerana di dalam bulan Dzulhijjah segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala serentak berjalan di atas muka bumi. Yang tak ada dalam bulan-bulan lain boleh segala perintah Allah Taala berjalan secara serentak. Dalam bulan-bulan yang lain, dalam bulan ni ada orang sembahyang lah, ada orang sembahyang, ada orang puasa, ada orang puasa sunat lah, ada orang bayar zakat, ada orang sedekah, ada baca Quran, ada orang berzikir. Perintah Allah Ta'ala semua berjalan, kecuali satu benda yang tak boleh nak jalan. Apa dia? Iaitu ibadah haji. Haji mautama kita kena tunggu bulan Zulhijjah. Dan kemuncak apa dia ibadah haji ini apa dia? Al-Hajjul Arafah, kata Nabi SAW, iaitu wukuf di Arafah. Umrah ada. Ada orang-orang tawaf tak berhenti di Kaabah, orang dua sa'i. Tapi nak berwukuf tu kita hanya buat ketika musim haji. 9 Zulhijjah tu bermula apa dia masa untuk berwukuf di Arafah. Jadi dalam bulan Zulhijjah ni segala perintah Allah Ta'ala dan segala rukun-rukun Islam tu bermula daripada yang pertama syahadah sampailah kepada haji, semuanya serentak sedang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala pandang bulan Zulhijjah ni sebagai satu bulan yang mulia, satu bulan yang ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama letakkan bulan Zulhijjah ranking yang ketiga selepas daripada Ramadan, selepas daripada Muharram. Maka datanglah kemuliaan bulan Zulhijjah. Yang keempat ialah bulan Rejab. Bulan yang kita nak masuk lagi 2-3 hari ni. Bulan Rejab. Bulan Rejab mulianya kerana apa? Pertama, kerana dia termasuk dalam bulan-bulan haram. Dan yang kedua, kerana di dalam bulan Rejab lah berlakunya satu peristiwa agung yang merupakan mu'jizat terbesar kepada baginda Nabi SAW selepas daripada mu'jizat Al-Quran, iaitulah peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Peristiwa agung yang mana tak ada mana-mana manusia sebelum daripada Nabi SAW ataupun selepas daripada Nabi SAW yang melalui perjalanan seumpama perjalanan Nabi SAW ketika Isra' wal-Mi'raj. Sangat-sangat hebat. Cerita dia panjang lah, kita tak cerita pada malam ni, pada pagi ni kita tak cerita berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Cukup kita tahu bulan Rejab di kedudukan yang mulia selepas daripada bulan Zulhijjah. Kemudian yang seterusnya ialah bulan Zulqa'idah. Bulan Zulqa'idah dia bawah daripada bulan Rejab. Kerana apa bulan Zulqa'idah mulia? Kerana dia termasuk dalam Ashhurul Hurum yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang saya bacakan pada awal-awal tadi. Di bawah bulan Zulqa'idah pula ialah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kata Nabi SAW ada satu bulan yang mana banyak manusia lalai daripada bulan ni. Bila Nabi SAW sebut kata banyak manusia lalai daripada bulan ni, maknanya dalam bulan tu ada kelebihan lah. Maka tapi manusia ni dia tak tahu, dia masuk bulan Sya'ban dia kurang beri perhatian nak buat amal dalam bulan Sya'ban. Kalau para salafus soleh bila masuk bulan Syaban, apa mereka akan buat? Mereka akan mula memperbanyakkan tilawatul Quran. Sehingga di kalangan mereka, bulan Syaban dikenali sebagai Syahrul Qurra, bulan membaca Al-Quran.
Bukan Ramadan kau baca Quran. Ramadan kita baca dengan banyak Al-Quran, tapi nak start pembacaan tu start dalam bulan Syaban. Jangan tunggu Ramadan baru nak start. Tunggu Ramadan baru nak start, takut-takut enjin kita tak pandai, dia mati tengah, dia mati tengah jalan. So nak pandaikan enjin membaca Al-Quran ni, mula siap-siap dalam bulan Syaban. Yang ni Syahrul Qurra, bulan pembaca, bulan pembaca Al-Quran. Jadi bulan Syaban diletakkan pada kedudukan yang ke-6. Kemudian daripada kedudukan ke-7 sampailah kedudukan ke-12, semua bulan-bulan yang lain-lain tu sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 6 bulan ni dia ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin dirahmati oleh Allah Taala, nak masuk dalam bulan Rajab, nak masuk dalam bulan haram ni, apa yang perlu kita buat? Yang pertama sekali, Rajab, persediaan nak menghadapi Ramadan. Bila masuk bulan Rajab, amalan yang ulama anjurkan kepada kita yang pertama, perbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana dalam bulan Ramadan kita nak buat amal banyak. Siapa pun kita tak mau nak, kita tak mau tertinggal daripada buat amal. Kerana amalan dalam bulan Ramadan kita maklum, segala amalan diberi ganjaran berlipat kali ganda oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tak mau kalau boleh masa-masa dalam Ramadan tu dia habis dalam keadaan sia-sia. Lebih teruk lagi dia habis dengan maksiat, dengan perkara lalai, dengan perkara yang lagu. Jadi nak buat amal tu kita perlukan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Taala izinkan kita buat, Allah Taala pilih kita buat, baru kita boleh buat. Siapa orang yang dipilih oleh Allah Taala untuk buat amalan ni? Ialah mereka-mereka yang hati mereka ni bersih daripada dosa. Dosa, kata para ulama, akan menjadi penghalang daripada kita melakukan sesuatu amalan. Pernah tak kita terasa, badan kita sihat, kita ada masa lapang yang banyak, kita boleh baca Quran, kita boleh buat ibadat, tapi nak buat tu rasa berat. Pernah tak rasa? Saya semua orang pernah rasa. Yang tu kata para ulama, tanda kata kita ni duk menanggung dosa. Maka nak mai taufik daripada Allah sampai kepada kita, dihalang oleh dosa. Maka nak hilangkan dosa ni lah kita perlu istighfar. Istighfar dalam bulan Rejab ni, perbanyakkan istighfar. Hilangkan dosa-dosa supaya nanti taufik Allah Ta'ala sampai kepada kita, terus kita dapat buat amalan-amalan soleh yang kita nak buat tu lah. Kadang-kadang kita duduk sebelah Quran. Nah dia Quran. Kita duduk di depan Quran 5 minit, 10 minit, 15 minit, setengah jam duduk, tak tergerak langsung, kata nak ambil nak baca. Walaupun satu ayat pun kita tak ada kekuatan nak baca. Tasbih dalam poket, tasbih gantung-gantung keliling kita, tapi tak ada kekuatan nak ambil nak berzikir. Nah, kita ada masa lapang yang banyak dan kita tahu waktu ni waktu sembahyang, nak sembahyang sunat boleh, tapi nak bangun sembahyang tu rasa punyalah berat. Badan sihat tak ada masalah apa, bukan masalah kesihatan, tapi berat nak buat amalan-amalan. Sebab apa kata ulama? Sebab dosa-dosa yang masih lagi kita tanggung. Jadi bila masuk bulan Rejab, pertama sekali istighfar banyak-banyak, minta ampun banyak-banyak kepada Allah. Pastikan diri kita ni biar bersih daripada dosa, supaya kita masuk dalam bulan Ramadan, masuk dalam keadaan bersih. Dalam bulan Ramadan, rahmat Allah mencurah-curah, taufik Allah Ta'ala turunkan banyak. Orang yang tak buat amal pun dia buat amal. Orang yang jarang datang surau, jarang datang ke masjid, kita boleh nampak dia datang ke masjid. Taufik Allah Ta'ala, Allah Ta'ala turunkan banyak dalam bulan Ramadan. Kita tak mahu na'udzubillah jadi mereka-mereka yang terhalang daripada dapat taufik daripada Allah Ta'ala. Mai Ramadan masih lagi rasa berat nak buka Quran. Mai Ramadan masih lagi rasa berat nak bersedekah. Mai Ramadan masih lagi rasa berat nak berzikir, nak tambahkan sembahyang sunat, nak buat qiyamul lail. Semua kita rasa berat, tak mau benda tu semua. Jadi bulan Rejab ni, masuk Asyhurul Hurum bulan Rejab ni, kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu. Sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita perbanyakkan puasa sunat. Secara umumnya dalam mana-mana bulan-bulan haram, kita memang dituntut untuk memperbanyakkan puasa-puasa sunat kita. Memperbanyakkan puasa sunat. Kalau dulu-dulu kita selalu dengar orang tua-tua dulu-dulu dia berhenti puasa 3 bulan direct. Daripada Rejab, dia berpuasa penuh bulan Rejab, masuk Syaban pula, puasa Syaban, masuk Ramadan, sambung lagi bulan Ramadan, 3 bulan direct. Kita lah ni tak ada arah kekuatan macam tu, nak puasa 3 hari direct pun susah, 3 bulan direct orang dulu boleh puasa.
Syekh Wahbah Zuhaili hafizahullah ta'ala, dia kata apabila orang tanya pada dia, apa hukum, apa hukum berpuasa 3 bulan direct ni, ada daripada hadis Nabi ke, dan ada apa dia Nabi SAW pernah buat ke? Dia kata yang ni amalan orang soleh-soleh sejak dulu-dulu lagi, sejak dulu. Jadi kita nak kata benda ni tak sabit, tak boleh juga, pasal memang ada galakan untuk berpuasa dalam bulan-bulan haram. Bulan haram memang kita disuruh untuk memperbanyakkan amalan-amalan soleh. Jadi tak ada masalah kau nak puasa dalam bulan Rejab, tak ada masalah kau nak berpuasa dalam bulan Syaban. Nah, bulan Ramadan memang kena puasa. Nah, memang kita kena puasa dalam bulan Ramadan. Jadi dia kata tak ada masalah untuk siapa-siapa yang nak berpuasa 3 bulan direct, bulan Rejab, bulan Syaban dan juga bulan Ramadan. Nah, dia dikira sebagai amalan soleh yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jangan i'tiqad ketika buat tu yang ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak sabit kata Nabi pernah apa dia buat direct macam tu 3 bulan berturut-turut. Jadi kita memperbanyakkan puasa dalam bulan Rejab ni. Dan training supaya tak masuk, nanti taklah bila masuk dalam bulan Ramadan baru nak start tak pernah puasa. Daripada Ramadan dulu ni tak pernah puasa langsung. Maka tiba-tiba dia puasa bulan Ramadan ni, badan jadi tak larat, jadi letih. Dah hari pertama, hari kedua dia jadi cepat marah, sifat-sifat yang tak elok akibat keletihan ni dia akan terkeluar daripada diri kita. Maka kita biasakan berpuasa dalam bulan Rejab. Maka yang perkara yang seterusnya yang perlu kita buat dalam bulan Rejab, memperbanyakkan amalan soleh dan menjauhi dosa-dosa semampu-mampu, sekuat-kuat yang kita mampu, kita jauhi diri kita daripada dosa. Kerana Allah Ta'ala bagi peringatan khusus dalam ayat yang saya bacakan awal tadi berkenaan dengan bulan haram, apabila Allah Ta'ala sebutkan minha arba'atul hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah Ta'ala beri peringatan, jangan kamu menzalimi diri kamu dalam 4 bulan ni. Dalam 4 bulan haram ni kamu jangan buat zalim pada diri kamu. Apa makna jangan buat zalim pada diri kamu? Yang pertama, jangan berperang lah. Yang kedua, kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sayyidul mufassirin, ketua penghulu bagi segala ahli tafsir, nah, dan juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini cukup hebat dalam bidang tafsir. Nah, seorang sahabat Nabi yang didoakan khusus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi pernah doakan kepada dia, Allahumma faqihhu fid-din, ya Allah, bagilah kefahaman agama kepada Ibnu Abbas, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia takwil kepada ayat-ayat Al-Quran, tafsir mendalam dia boleh faham. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bila dia mentafsirkan ayat ni, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan haram, kata beliau, jangan buat dosa sekali-kali, jangan cuba-cuba pun buat dosa dalam bulan haram. Kerana hakikat membuat dosa ni, hakikat dia kita sedang menzalimi diri kita. Pasal apa? Seseorang tu dia buat dosa, dia sedang dedahkan diri dia kepada azab Allah. Bukannya Allah Ta'ala rugi kalau dia buat dosa. Satu orang tak semayang, Allah rugi ya. Bukan kata satu orang, satu dunia ni pun semua pakat-pakat tak mau beriman pada Allah satu hari. Kita off satu hari, tak ada siapa semayang, tak ada siapa ingat pada Allah Ta'ala satu hari. Adakah kedudukan Allah Ta'ala turun? Allah Ta'ala tak jadi Tuhan ke? Ataupun kekuasaan Allah Ta'ala dia berkurang ke dengan ketidaktaatan manusia? Tak. Allah Ta'ala langsung tak berhajat pada kita. Kita ni yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia maha hebat, dia maha agung, dia maha sempurna. Dia tak berhajat kepada siapa-siapa. Kita yang langgar perintah Allah Ta'ala ni, kitalah yang sedang menzalimi diri kita sendiri. Kerana kita sedang mendedahkan diri kita kepada azab Allah. Satu orang yang minum arak, hakikatnya dia sedang dedahkan diri dia kepada azab Allah. Satu orang yang berzina, hakikatnya dia sedang dedahkan diri dia kepada azab Allah. Satu orang yang tinggal sembahyang, hakikatnya dia sedang zalim diri dia sendiri. Dia sedang dedahkan diri dia kepada azab Allah. Sebab itu kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jangan kamu zalimi diri kamu dalam bulan-bulan ni. Maknanya jangan sekali-kali kamu buat dosa dalam 4 bulan ni. Kemudian dia kata lagi, bulan-bulan lain pun tak boleh buat dosa. Bukan kata 4 bulan ni ya. Mana-mana bulan pun memang kita tak boleh nak buat dosa. Cuma 4 bulan ni lebih-lebih lagi diberi peringatan khusus, jangan cuba-cuba sesekali buat dosa. Sebab apa?
kerana dosa yang kita lakukan dalam Ashhurul Hurum, dalam bulan-bulan haram ini, tak sama dengan dosa yang kita buat dalam bulan-bulan yang lain. Kalau berdosa kita buat dalam bulan-bulan yang lain, kita dapat satu dosa. Dosa kerana kita buat dosa itulah. Tinggal sembahyang, dapat dosa tinggal sembahyang. Satu orang dia minum arak, dia dapat dosa minum arak. Satu orang dia berzina, dia dapat dosa berzina. Tetapi siapa yang buat dosa dalam Ashhurul Hurum, dalam bulan-bulan haram, dosa dia digandakan oleh Allah. Satu, dosa kerana dia buat dosa tu. Satu lagi, dosa kerana dia buat dosa dalam bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Maka dia telah mencemarkan kemuliaan bulan-bulan haram. Maka dosa dia dikaligandakan oleh Allah Ta'ala. Dia tinggal sembahyang dalam bulan haram, maka dia dapat dosa tinggal sembahyang, dan dia dapat dosa tinggal sembahyang dalam bulan haram. Satu orang yang minum arak, dia dapat dosa minum arak, dan dia dapat dosa juga minum arak dalam bulan haram. Maka semua dosa-dosa akan digaligandakan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan secara khusus, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Jangan kamu zalimi diri kamu. Maknanya, jangan kamu dedahkan diri kamu kepada azab Allah. Jangan kamu buat dosa dalam empat bulan haram ini. Ya, kerana azab dia, balasannya dan dosanya lebih lagi berbanding dengan azab, dosa dan juga balasan dalam bulan-bulan yang lain. Kemudian kita dituntut untuk memperbanyakkan amalan soleh. Selain daripada puasa yang saya sebutkan tadi, amalan soleh yang lain secara umumnya kita dituntutkan untuk memperbanyakkan di dalam bulan-bulan haram ni, termasuk bulan Rejab untuk main ni. Maka apa kita nak buat? Apa-apa saja amalan soleh. Baik dari segi sembahyang sunat kita, baik dari segi sedekah kita, dari segi bacaan Al-Quran, zikir, segala amalan baik dalam bulan-bulan haram ni lipat kali gandakan. Sebab macam mana dosa dikali gandakan, begitu juga pahala pun dikali gandakan dalam bulan-bulan haram ini. Kenapa? Kerana satu orang bila dia buat amalan soleh dalam bulan haram, maka dia dapat pahala amalan soleh tersebut, dan dia dapat pahala buat amalan soleh dalam bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Pahala pun dikaligandakan macam mana dosa dikaligandakan di dalam bulan-bulan haram. Maka perbanyakkan amalan-amalan soleh sebagai persediaan kita nak memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Biasakan diri kita dengan amalan soleh, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dalam bulan Ramadan nanti kita dapat buat amalan yang banyak. Kalau kita tak buat amalan-amalan sunat, puasa cukup lah masuk Ramadan, puasa cukup lah ustaz, benda-benda lain tak payah buat lah. Terawih pun tak biar macam tu, kita relax tengok TV apa. Cukup dengan puasa. Setengah orang dia rasa cukup dengan puasa. Ramadan bagi dia puasa semata-mata. Adakah dia berdosa kalau dia tak buat amalan-amalan lain? Quran dia tak baca, sedekah pun dia tak buat, zakat fitrah dia bayar, mesti wajib. Dengan benda-benda lain pun dia tak buat, Quran pun tak baca, terawih pun tak pi, puasa dia puasa. Maka orang macam ni berdosa ke? Ijma' para ulama tak berdosa pun. Dan pasal benda-benda lain tu semua benda-benda sunat. Memang kalau tinggal taklah sampai mendatangkan dosa. Cumanya orang kata mangkuk ayun lah dia ni. Pasal apa? Allah Ta'ala nak bagi pahala banyak ni. Pahala yang cukup banyak Allah Ta'ala nak bagi, dia tak mau. Dia biar masa-masa untuk buat amalan secara khusus ni. Allah Ta'ala nak bagi pahala yang dilipat-lipat kali gandakan. Satu amalan sunat dalam Ramadan, Allah Ta'ala bagi pahala macam buat satu amalan fardu dalam bulan Ramadan. Dan satu amalan fardu kita buat dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala bagi macam kita buat 70 fardu dalam bulan-bulan yang lain. Orang yang tak faham nilai pahala, orang yang tak faham nilai mendekatkan diri pada Allah, dia tak rasa apa benda ni. Maka dia rasa berpada dengan berpuasa sahaja. Cukuplah, tak apalah. Tinggal terawih bukan dosa pun, tak baca Quran bukan dosa pun, tak bagi sedekah bukan dosa pun. Dia duk ingat macam tu. Sebenarnya dia ni satu orang yang sangat-sangat rugi, dan dia sedang merugikan diri dia dengan satu kerugian yang teruk. Bila dia akan faham, bila dia tutup mata, roh berpisah daripada badan dia, ketika itulah baru dia faham nilai betapa berapa banyak punya kerugian yang dia dah buat membiarkan Ramadan berlalu begitu sahaja. Perumpamaan dia mudahlah, macam kita duduk-duduk lah ni, tiba-tiba satu orang mai dia bawa guni-guni banyak, dalam guni penuh not satu-satu.
dia letak depan ni, ah siapa nak boleh ambil eh. Maka kita nanti buat apa? Ambil seorang sembunyi ya. Ambil belah. Ada satu orang dia tak mau ambil. Dia tengok, oh duit eh, tak apa ha, aku tak ambil ya. Ada ke orang ni polis dia main tangkap lah. Hang siapa hang tak ambil, hang kena tangkap dah. Tak salah pun benda yang dia buat tu, tak salah. Tapi benda dia buat tu benda bodoh lah. Orang dah letak ada duit macam tu depan muka, dia tak mau ambil. Ya, maka orang macam tu walaupun dia tak bersalah dari segi undang-undang ke, dari segi syariat ke, dia memang tak bersalah, tak berusaha apa pun. Tapi orang dipanggil dia sampai dia mati pun dipanggil dia, nama dia Mat tu, Mat Mangkuk Ayun dipanggil dia. Macam apa? Dulu pernah sekali orang letak tu guni punya duit depan dia, dia tak mau ambil, dia tak mau ambil duit tu. Macam itulah bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ni bila damai peluang nak buat pahala yang begitu banyak dengan Lailatul Qadar lah apa semua, tapi dia biar berlalu sahaja, maka dia inilah yang rugi dengan satu kerugian yang nyata. Jadi persediaan dia dalam bulan Rejab. Persediaan dia dalam bulan Rejab. Kalau salafus soleh yang dulu bukan Rejab dia buat persediaan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab dia Lathaiful Ma'arif, 6 bulan sebelum daripada Ramadan para sahabat ni dah ready dah nak masuk bulan Ramadan. Ada doa, dah start doa daripada Allah, ya Allah pertemukanlah kami dengan Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ni para sahabat dulu. Kita tak ingatlah Ramadan, dia masuk Rejab pun jadilah. Tak 6 bulan, 2 bulan sebelum daripada Ramadan pun jadilah. Janji kita ada satu persediaan nak menghadapi bulan Ramadan. Jadi Rejab minta ampun banyak pada Allah. Takut-takut bulan Ramadan nanti sebab dosa tak dapat buat amal ibadat. Nah, dosa masih tanggung, taufik Allah Ta'ala tak sampai pada diri kita, tak boleh nak baca Quran. Kekuatan tu tak ada, rasa malas. Bulan Ramadan rasa malas nak buat ibadat, malas nak ambil Quran, malas nak berzikir, semua benda jadi malas. Kerana apa? Kata Ibn Qayyim, kerana dosa-dosa yang ada pada diri dia menyebabkan dia malas. Satu orang yang tak boleh bangun sembahyang subuh pun, tak boleh bangun apa dia tahajud pun, kata Hasan Basri. Ada orang mengadu ke Hasan Basri, wahai Imam Hasan Basri, aku ni tak boleh nak bangun tahajud, aku tak tahu siapa. Duk bangun terkejut boleh, bangun tahajud tak boleh, bangun terkejut subuh, bangun terkejut subuh, tahajud dia tak boleh nak bangun langsung. Pasal apa? Aku dah buat macam-macam dah. Dia pun kata makan kurang waktu pagi, aku kurang makan. Dia pun kata buat skrip tidur awal lah apa, semua aku buat dah, tapi tahajud aku tak boleh nak bangun. Maka kata Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, dosa hang sedang memimpin hang, memimpin hang sampai hang terkeluar daripada waktu tahajud masuk waktu subuh. Dosa kita akan menyebabkan kita terhalang daripada buat amalan soleh. Nah, jadi kita istighfar banyak, istighfar banyak. Kalau duk berasa macam malas nak buat ibadat, tak tahu pasal apa, rasa segan nak baca Quran, segan nak sembahyang sunat, segan, dia rasa malas, maka kita kena faham ketika tu, ni dosa aku dah tebal dah ni, dosa aku dah tebal dah ni, taufik daripada Allah, tak boleh tembus masuk dalam, tak boleh tembus masuk dalam hati. Nak dengar kuliah, nak dengar ceramah agama, nak pergi masjid surau, rasa berat, maka kena faham, aku kena istighfar dah ni, dah tebal dah dosa aku, taufik Allah Ta'ala tak boleh masuk dalam hati aku. Istighfar banyak-banyak, minta ampun banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak masuk bulan haram, bulan Rejab ni, lepas ni kita tak jumpa dah, kita nak tunggu Zulqaidah pula. Jadi jangan kita lepaskan peluang bila masuk dalam bulan haram untuk kita buat amalan soleh. Nah, supaya kita dikali gandakan pahala-pahala amalan kita. Nah, 2-3 hari lagi masuk Rejab. Kalau kita bagi sedekah RM1 2-3 hari lagi dengan sedekah RM1 kita pada hari ini, tak sama nilai dia di sisi Allah Ta'ala. Nah, tak sama. Dalam bulan haram, dalam bulan ni Allah Ta'ala muliakan ni, apa sahaja amalan yang kita buat, Allah Ta'ala lebih suka daripada amalan yang kita buat dalam bulan-bulan yang lain. Jadi jangan kita sia-siakan, biar Rejab habis macam tu. Isra' Mi'raj ke apa ke, kita buat tak tahu ya. Jangan. Dan kita kena ada satu kesedaran, aku dah ada dalam bulan ni satu bulan yang mulia, aku kena buat amal banyak supaya Allah Ta'ala suka pada aku. Kata ulama, tiap-tiap hari ni amalan orang soleh, dia bangkit-bangkit pagi, benda pertama dia akan fikir, hari ni apa aku nak buat untuk bagi Allah Ta'ala suka ke aku. Ini ulama punya cara fikir, wali-wali Allah punya cara fikir, aku nak buat apa hari ni supaya Allah Ta'ala suka dengan aku. Maka kehidupan mereka adalah untuk sukakan Allah. Jadi mereka buat amalan soleh. Jadi bila masuk dalam time-time macam ni, bulan-bulan haram, bulan yang Allah Ta'ala muliakan ni, amalan dalam ni kita tahu dah Allah Ta'ala suka kita buat amal. Jadi jangan kita biar bulan Rejab habis macam tu saja. Nah, kita tambah amalan kita dalam bulan Rejab supaya Allah Ta'ala suka dengan kita. Ibadat fardu tak biar sebut dah lah, yang tu memang kena buat. Ibadat sunat ni, ibadat sunat ni kita bagi perhatian lebih sikit dalam
dalam bulan Rejab. Kemudian kita masuk bulan Syaban pun sama. Dalam bulan Syaban pun ada bahasa yang mulia, ada apa dia malam nisfu Syaban, ini pun malam yang mulia juga. Maka kita ada juga amalan-amalan untuk kita lakukan. Kemudian Rejab kita baik, Syaban kita baik, insya-Allah Ramadan kita masuk pun kita akan masuk dalam keadaan bersih dan kita mampu untuk buat amal-amal soleh dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar daripada Ramadan nanti, habis 3 bulan ni, Rejab, Syaban, Ramadan, keluar macam mana keluarnya seorang bayi daripada perut ibu dia, bersih daripada dosa. Yang itulah yang kita nak hasil daripada amalan yang kita lakukan ni. Ya Allah Ta'ala ampun dosa, dan Allah Ta'ala suka kepada kita. Cukuplah kot lah. Ha? Semah-semah santai pagi-pagi ni. Ha, yang pentingnya kita boleh fahamlah pagi pula. 2-3 hari ni kita nak menghadapi bulan apa dia, bulan haram, bulan Rejab. Maka kita bagi fokus untuk tinggalkan dosa dan memperbanyakkan amalan soleh di samping istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Segala yang baik daripada Allah Taala, salah silap dari kelemahan diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.